Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Dengan kenaikan kos sara hidup ketika ini, pengguna perlu bijak dalam membuat pertimbangan dan pilihan untuk mendapatkan barangan keperluan dengan harga mampu milik dan jimatkan perbelanjaan harian. Cerita pagi dari Perlis, kita akan kongsikan mengenai usahawan agrobazar rakyat Felkra Lubuk Sirih Padang Besar. Baiklah, bersama-sama saya, Encik Wan Nan Wan Din, iaitu pengurus agrobazar rakyat Borong Wan, akan berkongsi mengenai usahawan agrobazar ini. Assalamualaikum, Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Encik Wan. Boleh kongsikan sedikit penglibatan awal dalam bidang perniagaan sehingga wujudnya agrobazar rakyat Borong Wan ini? Pertama kali pakcik buka kedai runcit biasa dan bersama keluarga lah menguruskan. Kemudian untuk menaikkan taraf kedai tu, pakcik jumpa dengan pihak farma untuk khidmat nasihat dan untuk naikkan taraf kedai. Jadi pihak farma datang melawat di kedai dan setuju untuk naik taraf. Selepas itu kedai diubah saya apa semua, dia jadi cukup cantik lah. Dengan ikan, sayur, barang-barang yang tersusun apa semua. Kemudian pakcik teruskan berniaga, makin sehari makin meningkatlah jualan apa semua dengan keadaan kedai yang tersusun cantik apa semua. Kemudian selepas itu pakcik kedai yang disewa tu pakcik serahkan balik, kemudian buka kedai sendiri di sini dengan Agro Bazar Borong Wan. Berniaga di sini bersama keluarga dan ada beberapa orang pekerja lagi. Tinggallah hari ini lah Agro Bazar Borong Wan terus dapat membantu penduduk tempat dengan jualan-jualan yang murah. Itu saja. Baiklah, Cik Wan. Bagaimana pula dari segi barangan dan harga yang ditawarkan kepada pengguna? Barangan yang ditawarkan kepada pengguna 5-20% lah. Lebih murah daripada kedai-kedai setempat. Sebab barangan-barangan kami dapat terus daripada farma. Seperti barangan telur ayam, gula dan lain-lain lah. Kemudian dapat daripada pemborong, daripada Pulau Pinang, Kedah dan Perlis lah. Dan kami ambil barang-barang tersebut dengan kuantiti yang banyak. Jadi kami dapatlah jual murah pada penduduk setempat. Kemudian kami adakan jualan murah keluarga Malaysia selama tiap-tiap minggu daripada bulan Ogos sampai dah bulan Disember, tiap-tiap minggu dengan harga jualan murah. Jadi penduduk setempat dapat merasakan apa jimat belanja dapur sepanjang jualan tersebut. Baiklah, Cik Wan, boleh kongsikan sedikit apakah cabaran yang dihadapi sebagai usahawan agrobazar dan saranan Cik Wan sendiri untuk mereka yang berminat dengan perniagaan sebegini? Cabaran yang paling utama sekali, pakcik berhajat nak jadikan agrobazar Borong Wan ini seperti pasar raya yang ada di bandar-bandar. Itulah cabaran pakcik. Walau macam mana pun, atas usaha keluarga mungkin tercapai suatu ketika nanti. Kepada usahawan-usahawan yang ingin meneruskan perniagaan, minta berjumpalah dengan pihak-pihak kerajaan untuk membantu menghimat nasihat untuk menjayakan perniagaan dari masa ke semasa. Terutama kali kadar perniagaan ikan dan sayur, berjumpalah dengan farma. Dan seterusnya agensi-agensi yang lain. Baiklah, terima kasih Encik Wan atas perkongsian tadi. Itu saja yang dapat dikongsikan cerita pagi dari Perlis hari ini mengenai agrobazar rakyat. Kembali ke Angkasa Puri.